Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada video kali ini, kita akan berbagi bagaimana cara membuat video animasi pembelajaran menggunakan aplikasi online. Jadi, dapat dipakai oleh smart people yang menggunakan laptop standar maupun yang high class yang bernama Render Forest. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita buka browser. Kemudian, smart people bisa menuliskan di kolom pencarian di sini maupun di kolom URL bagian atas di sini. Kita ketik renderforest.com. Kemudian enter. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Sebelum mulai, silahkan smart people sign in dulu. Klik di sini. Oke. Jadi jangan khawatir bagi smart people yang belum mendaftar, boleh mengklik tombol yang ada di bawah, sign up. Untuk mendaftar, smart people diberi pilihan mendaftar menggunakan akun Google atau bisa menggunakan akun Facebook. Di sini saya telah mendaftar menggunakan akun Google, untuk itu saya akan klik ini. Oke, kemudian pilih akun. Di sini nantinya setelah smart people sign in atau terdaftar, nantinya nama smart people akan tertulis di sini. Jadi, Render Forest ini adalah aplikasi online yang dapat smart people gunakan untuk pembuatan logo, pembuatan video, mockup, kemudian website, dan desain grafis. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara membuat video animasi pembelajaran. Oke, jadi silakan smart people pilih create video. Jadi yang ini, di sini, di bagian bawah, ini kolom all atau semua. Smart people dapat melihat berbagai jenis template dalam bentuk video yang bisa smart people gunakan untuk membuat video pembelajaran, mulai dari 3D Expander Video Toolkit, kemudian ada whiteboard. Oke, ini yang paling umum digunakan atau paling sering digunakan. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan ini karena ini sudah sangat biasa. Di sini kita akan mencoba yang ini. Explainer World Toolkit. Untuk template ini dia menyediakan 700 scans. Yang smart people bisa gunakan. Di sini kita klik yang ini, Explainer World Toolkit. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita pilih create now. Smart people akan dibawa ke tampilan seperti ini. Di sini ada tiga pilihan, add scan, load a preset, kemudian type your script. Karena ini adalah pertama kali kita menggunakan Render Forest, untuk itu di sini kita pilih add scan. Oke, silahkan klik, kemudian create. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi, di sisi kiri, di sini ada beberapa scan yang smart people bisa gunakan. Seperti yang pertama, male character atau karakter laki-laki. Tampilannya seperti ini. Oke, di sini smart people bisa memilih model tampilan yang smart people sukai. Seperti ini. Oke. Kemudian bagi smart people yang ingin karakter perempuan, boleh memilih female karakter animation corporate. Jadi kita klik yang ini, maka akan muncul karakter perempuan di sini. Oke. Jadi di sini ada banyak smart people, silahkan pilih sesuai selera atau sesuai dengan bidang studi yang smart people ajarkan.
Selain itu, di sini ada banyak lagi. Untuk yang pertama atau scan pertama, kita pilih yang ini, logo animation. Kita pilih yang pertama, atau smart people bisa pilih yang lainnya. Di sini saya coba yang pertama. Oke, kita klik seperti ini ya. Setelah itu kita pilih insert. Di sini smart people silahkan masukkan logo. Caranya smart people klik di dalam kotak yang berwarna hijau ini seperti ini. Kemudian pilih upload jika logo smart people tersimpan di laptop smart people sekalian. Oke, di sini saya akan memakai logo ini. Kita perkecil. Jadi smart people bisa sesuaikan ukurannya di bagian bawah sini. Oke, kita rubah ukurannya seperti ini. Setelah itu, kalau sudah merasa pas smart people, kita klik done. Oke, logo kita sudah masuk. Tampilannya seperti ini. Kita tunggu prosesnya agar latar yang kotak-kotak ini hilang. Oke, ini sudah masuk. Setelah itu kita tambahkan teks. Oke, di sini bisa teks apa saja, seperti ucapan selamat datang atau mata pelajaran yang smart people ajarkan, maupun kata-kata motivasi atau moto dari logo yang kita gunakan. Jadi karena ini merupakan logo dari channel saya, di sini saya akan menggunakan moto. Oke, smart channel for smart people. Jika smart people menggunakan logo sekolah, tentunya smart people bisa memasukkan moto yang digunakan sekolah smart people sekalian. Atau jika smart people memasukkan logo dari organisasi tertentu, tentunya smart people bisa memasukkan moto dari organisasi tersebut. Oke. Untuk durasinya, di sini kita bisa atur di bagian atas. Scan duration. Ini silakan smart people atur. Untuk lebih amannya, baiknya smart people membuat storyline terlebih dahulu. Storyline itu sama halnya dengan rancangan pembelajaran atau RPP, yang mana di dalamnya berisi langkah-langkah atau tahapan yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, memuat waktu atau durasi pada setiap kegiatannya. Sebagai contoh, opening, pembukaan, brainstorming itu menghabiskan berapa lama, apa gitu dalam bentuk menit maupun jam. Di sini kita menggunakan detik, tentunya smart people harus pastikan ketika kita akan menghabiskan 1 menit dalam tahap pembukaan atau brainstorming, maka di sini kita harus mengatur 60 detik. Jadi jika smart people ingin menggunakan durasi waktu yang lebih sedikit, smart people bisa klik ini yang icon minus. Dan bila smart people ingin menambahkan durasinya, tinggal mengklik yang sebelah kanan atau icon plus seperti ini. Oke, di sini saya menggunakan 6 detik. Untuk itu, di sini saya akan cancel atau mengklik tanda silang. Ingat, jika smart people merubah, di sini tentunya smart people harus klik tombol save. Selanjutnya, kita tambahkan scan kedua. Jadi silakan smart people klik icon plus yang ada di sini. Oke, di sini jika smart people ingin menambahkan logo lagi, smart people bisa memilih scan yang sama. Oke, logo animations. Oke. Jika smart people ingin langsung masuk ke materi pembelajaran, maka selanjutnya yang harus smart people pilih tentunya title animations. Oke. Ini untuk memunculkan materi apa yang akan kita ajarkan. Di sini ada beberapa scans, animasi scan yang bisa kita pilih. Di sini kita akan pilih blackboard with 2 text holders. Jadi kita pilih yang ini,
papan tulis dengan dua teks, karena kita rencananya akan memasukkan mata pelajaran, kemudian tema yang akan kita ajarkan. Jadi kita klik yang ini, kemudian insert. Oke. Di sini type your text one. Untuk teks pertama di sini kita masukkan mata pelajaran contoh bahasa Inggris. Oke. Kemudian untuk teks 2 di sini anggaplah self introduction, perkenalan diri. Oke, kita tunggu. Ah, jadi hasilnya akan seperti ini. Di sini ukuran fontnya saya rubah menjadi 110%. Oke, agar terlihat berbeda antara mata pelajaran, oke, dan tema pelajaran yang akan kita ajarkan. Oke, setelah itu kita tambah scan lagi. Tentunya di sini akan masuk ke materi. Oke, selanjutnya untuk masuk ke materi, di sini kita kembali ke yang pertama, scan yang pertama. Saya akan pilih male character animation. Karena materi yang saya ajarkan tentang perkenalan diri, maka saya akan menggunakan ini, Happy Man Waving. Oke, kita klik, kemudian insert. Oke, di sini di bagian teks. Kemudian ukuran teksnya kita perkecil seperti ini, kemudian save. Jadi ukuran font itu tergantung panjang teks yang kita tuliskan atau kita gunakan. Saya menggunakan 84%. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Hi, my name is Rahmat Hidayat. You may call me Dayat. I am an English teacher of SMKN 2 Sopeng. I live in Perumahan Bumi Handayani Permai. Oke. Jadi sudah masuk materi. Nantinya tentunya kita akan memasukkan narasi berupa suara kita untuk menjelaskan teks ini kepada peserta didik. Oke. Kemudian di sini kita tambah slide. Karena ini sebagai contoh saja, untuk slide selanjutnya di sini saya akan langsung ke bagian penugasan. Oke. Untuk penugasan di sini kita bisa pilih check marks and X marks. Oke, saya pilih scan with 3 check marks. Ini klik, kemudian insert. Untuk bagian teks 1 di sini berupa petunjuk atau tugas, narasi tugas yang harus mereka kerjakan. Make your own self introduction. Oke. Silakan buat perkenalan diri kalian. Kemudian untuk checklist pertama, ini merupakan persyaratan perkenalan diri mereka yang harus masuk. Yang pertama, name, kemudian occupation atau pekerjaan. Lalu yang ketiga, address atau alamat. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Slide keempat, di sini langsung saja ke bagian penutup. Jadi, kita bisa memilih yang ini, icon animations. Oke, di sini kita pilih yang ini. Kemudian klik, lalu insert. Oke, untuk teksnya di sini bisa berupa motivasi agar peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan,
atau bisa langsung ucapan penutup untuk materi yang kita ajarkan. Oke, di sini saya akan masukkan teks berupa motivasi. Jadi, practice makes perfect. Oke, seperti ini. Setelah slide ini, saya harus menambahkan satu slide lagi untuk ucapan penutup. Jadi di sini akan saya tambahkan satu slide atau satu scan lagi. Untuk scan yang terakhir di sini kita pilih ini. Kita pilih testimonials. Oke. Oke, kita pilih ini. Testimonial with thumbs up. Oke. Kita klik, kemudian insert. Untuk teksnya kita masukkan kalimat "See you next meeting." Oke, jadi cukup 6 scan yang kita gunakan di sini. Ini sebagai contoh. Ingat, scan yang saya gunakan ini hanya sebagai contoh. Tentunya smart people bisa menggunakan scan yang lain yang tersedia yang sesuai dengan bidang studi maupun materi yang smart people sedang ajarkan. Begitu pula jumlah scan, tentunya smart people bisa menggunakan lebih dari 6. Ingat, untuk Render Forest versi gratis, smart people itu hanya memiliki batasan durasi maksimal 5 menit. Jadi itulah pentingnya mengapa di awal sebaiknya smart people menyiapkan storyline terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencoba fitur style. Di sini tadi kita sudah masuk edit. Oke. Untuk style sekarang kita coba. Jadi smart people silahkan klik style seperti ini. Oke, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih flat version untuk looknya. Kemudian transisi kita pilih random. Oke, jadi smart people bisa pilih model transisi yang lain. Jadi di sini kita pilih random. Artinya kita akan memakai semua jenis transisi yang ada. Kemudian untuk font, ini kita tidak akan rubah. Tetap seperti yang kita gunakan di awal. Setelah itu kita masuk ke kolom color. Oke. Ini berfungsi untuk mengganti warna dari scan yang kita gunakan. Jadi di sini warna yang ada itu biru. Oke, biru. Ini bisa kita rubah sesuai dengan warna kesukaan smart people. Anggaplah kita mau pakai yang ini. Seperti ini. Maka dia akan berubah. Seperti ini. Jadi ini previewnya di bagian bawah ya. Oke. Jadi dia akan berubah sesuai dengan pilihan warna yang kita klik. Oke. Setelah itu kita masuk ke kolom music. Di sini smart people diberi pilihan akan memasukkan musik background atau latar musik. Jika smart people ingin memasukkan musik latar, maka di sini smart people bisa pilih ada beberapa pilihan musik. Jadi sebagai contoh kita pilih musik yang classical, yang ini di bagian bawah classical music. Kemudian kita pilih akustik piano. Oke, kita cek dulu. Jadi silahkan smart people klik icon play yang ada di sini. Dan
Jika smart people ingin memasukkan narasi berupa suara smart people, maka smart people bisa mengklik yang ini, add voice over. Oke, kita coba klik. Di sini ada konfirmasi meminta izin untuk menggunakan mikrofon laptop kita. Kita izinkan. Kemudian di sini kita klik tombol start. Sekarang kita coba. Hi, my name is Rahmat Hidayat. You may call me Dayat. I am an English teacher. I live in Bumi Handayani, Permai. Tekan tombol start. Halo, tes tes 1 2 3 dicoba. Kemudian kita stop. Oke. Di sini kita beri nama uji coba. Kemudian save. Oke, thanks. Ini kita dengar. Hi, my name is Rahmat Hidayat. You may call me Dayat. I am an English teacher. I live in perumahan Bumi Handayani, Permai. Oke, kita stop. Kemudian di sini di kolom recording name kita beri nama self introduction. Ingat, nama filenya atau jenis filenya .mp3, ini smart people jangan hapus. Oke, agar file ini dikenali nantinya. Kemudian kita tekan tombol save. Thanks. Oke, ini sudah muncul. Sekarang kita coba dengar. Hi, my name is Rahmat Hidayat. You may call me Dayat. I am an English teacher. I live in perumahan Bumi Handayani, Permai. Oke, setelah kita merasa rekaman kita sudah bagus atau sudah cocok untuk memasukkan ke dalam scan, maka silakan smart people tekan tombol ini, plus, icon plus yang ada di sini. Namun jika rekaman tersebut salah, smart people bisa mengulangnya dengan cara menghapus yang sudah kita rekam sebelumnya dengan mengklik icon tempat sampah di sini atau remove. Berhubung karena narasi yang saya rekam ini sudah cocok, di sini saya akan klik icon plus. Oke, ini sudah ada. Hi, my name is Rahmat Hidayat. You may call me Dayat. I am an English teacher. I live in perumahan Bumi Handayani, Permai. Oke. Setelah itu, kita klik tombol upload. Jadi kita klik yang ini. Oke, ini sudah masuk untuk scan 3. Oke. Selanjutnya, untuk scan yang lain, kita cukup memasukkan musik latar saja. Anggaplah yang scan 1, kita masukkan musik. Kita klik ini yang pertama kolom musik, kita cari musik yang semangat untuk pembukaan. Anggaplah kita coba ini. Oke, di sini saya akan memakai perception. Klik tombol plus. Oke, ini sudah masuk. Untuk suaranya ini kita bisa atur. Oke, di sini kita pakai 25% saja. Oke, seperti ini. Oke, setelah musik atau narasi kita masukkan, kita bisa lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu preview. Oke. Jadi ingat smart people, sekali lagi di bagian music smart people bisa memasukkan musik latar. Oke, seperti ini. Jadi silakan pilih atau memasukkan narasi suara smart people sekalian. Oke.
Intinya, cara merekam narasi suara telah saya perlihatkan tadi. Jika ingin menggunakan musik yang tersedia di sini, itu caranya sama. Jadi tinggal klik icon plus di sisi kanan musik, jenis musik yang smart people sukai. Oke, untuk langkah terakhir kita pilih preview. Seperti ini, di sini finalize your video before export. Oke, please fill in the missing image placeholders on the scans. Oke, jadi ada image yang hilang di sini. Kita coba cek. Oke. Oh, untuk scan 7. Ini kita tidak perlukan ya. Jadi di sini kita remove saja. Oke, jadi yang kita perlukan sampai ini saja. See you next meeting. Oke, jadi cuma 6 slide ya. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke preview seperti ini. Oke, jika scan yang kita buat itu sudah lengkap, nantinya tampilannya seperti ini. Jika ada yang kurang atau yang hilang, maka tampilannya akan seperti tadi. Jadi akan muncul pemberitahuan di scan nomor berapa yang bermasalah. Oke, di sini kita pilih free preview. Oke, jadi kualitasnya low quality ya, karena ini versi gratis. Jika smart people ingin membuat yang kualitas lebih tinggi, maka smart people harus masuk ke versi yang berbayar. Jadi di sini ada perbedaan quality 360 pixel, kemudian exporting time itu 2 menit, kemudian with watermark. Jadi ada watermark nantinya jika video kita sudah jadi. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Silakan smart people klik free preview. Kita tunggu. Karena nantinya setelah terekspor, video kita akan masuk ke My Projects. Oke. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah selesai hasilnya seperti ini. Jadi watermark yang dimaksud itu yang ini ya. Ini yang di samping. Created by renderforest.com. Oke, kita coba preview. Hi, my name is Rahmat Hidayat. You may call me Dayat. I am an English teacher. I live in Perumahan Bumi Handayani Permai. Oke, jadi itulah hasil kerja kita. Untuk mendownload, smart people tinggal klik tombol ini, download. Jika smart people ingin langsung mempublishnya, bisa mengklik tombol ini atau share, klik tombol ini. Oke, di sini kita coba download. Oke, jadi ukurannya 2,91 MB. Kita start download. Open folder. Oke, ini video kita. Hi, my name is Rahmat Hidayat. You may call me Dayat. I am an English teacher. I live in Perumahan Bumi Handayani Permai.
Okay, inilah hasil kerja kita setelah di-download. Smart People, silahkan bereksplorasi. Jadi ada banyak fitur animasi yang dapat kita gunakan di web Render Forest ini. Tentunya apa yang saya kerjakan di sini masih memiliki banyak kekurangan, dan saya yakin Smart People dapat melihat celah itu dan melakukan yang lebih baik, bahkan yang terbaik dari apa yang telah saya buat. Selamat bereksplorasi, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.